tingkat listing. Padahal kalau kita lihat dari sisi drop zone, anak-anak Marawa itu biasanya mengambil area mil, tapi kita lihat Nuna terpick off, Mertz kemudian pick up ke sana, berhadapan 2 lawan 1, Dela masih menguasai green net, dilimparkan, tapi masih dapat serang sel, Freddy yang cukup bagus, berhadapan Aurel, Dela terpick off Mertz, Blow HP, Skyler dari belakang, kita lihat 2 tembakan kali ini, buat player gain, coba dia dulu serang Mertz, kita lihat, pick off yang cukup bagus, dari Jena, tapi kita lihat di sana Dela harus terpick off, langsung dibunuh. Persona ini apa ini? Dan start max terjatuh di pos 9 ke sebenarnya lagi sholat. Kalian udah sholat, soalnya anak-anak lebih bucin sih daripada bagaimana untuk menjadi survival. Dan kita lihat sudah ada pergerakan kembali kali dari Indostar. Kita lihat 2 poin ke 1 tekan bahkan kita menang fokus 1 tekan di serang Lune cukup bagus di Bami hanya dengan bermodalkan sebuah mini Uzi, tapi kita lihat Wina membalasnya dan satu penolong dari seorang Wina. Benar-benar situasi yang cukup bagus dan Just Taken juga kali ini oleh Asi Bini Jena bersama dengan Indy, Last Man Standing, Nisa coba untuk kabur walaupun dia bisa hadir paling di zona. Mereka berhasil mendapatkan 8 poin kill hasil dari menyisir area pinggiran. Dan kita lanjut menuju ke tim dari EVOS yang sepertinya sedang berjuang dan berhasil men-shutdown anak-anak dari tim Rock. Bagaimana semangat kita untuk tetap bertahan di sini dengan kondisi gempuran. Dan kita lihat dua player terpick off misalnya seorang Nunik yang ternyata menyelamatkan diri bersama dengan Jena. Kita lihat Jena masih stay safe berada di area belakang sebelum medkit coba digunakan, masih terus ditata akhirnya walaupun dengan keadaan ternyata berhasil kabur. Sebuah aksi escape yang cukup bagus tapi dari EVOS berhasil di take down oleh anak-anak dari tim Marawa. Tengah kompon tuh ada 2 atau 3 orang lebih, cukup banyak. Jadi akhirnya malah berhasil take down. Selanjutnya juga tuh dari EVOS Rising. Nah dia, jagoan kalian lagi serang Bina. Bila, masih belum dapat, coba menunggu lagi. Dan hampir saja. Masih upaya kali ini segera serang Bila. Nunek kegeran F9 dengan cukup berani tadi. Bukan F9 teman-teman. Dan kita lihat bagaimana dua player diri Harald Vitorat berhasil take down. Masih ada yang serang Dona atau mungkin diisi ya, ternyata Dona dua tembakan dia serang Nunek berhasil mendapatkan satu orang. Kita lihat coba menggerak kembali tapi Dona bakal kena save dan wipe out dari Vitorat Harvey di tengah nasi seorang Jena. 9 poin kill didapatkan. Kita lihat kembali Ivo Saisi memanjat mobil sementara dan Indostar Oriel duel mantap. Dan kita lihat terakhir di balas sudah coba serang Matt, Matt sempat take down serang Audi ya. Kita lihat kembali siapa saja yang gagal bertahan, apakah EVOS dapat mengangkat dia pertama kali ini di pertandingan match ketiga atau bakal gagal kembali. Satu take down yang sudah siapannya ternyata berhasil di coin. Dan ini dua player Jena berhasil di jatuh oleh serang Alpha. Perang dua frontner harus dilalui dari EVOS. Awal Dune terpick off, bila di belakang cukup berbahaya, bakal berbahaya untuk survive. Dan sepertinya EVOS IC tershadow di posisi keempat. Misalkan 3 tim lagi dengan 8 player yang masih berjuang untuk memenangkan. Jadi match terakhir R12 berhasil take down oleh Aksi dari seorang Jena. Kita lihat bagaimana ID berkembali take down juga oleh seorang Jena bahkan bersama dengan R12 langsung ada beberapa tembakan juga digunakan di sana. 3 orang terpick off di posisi luar kompon. Starcrack Iris, apakah ini bakal digubur langsung oleh tim dari EVOS IC? Tapi gila terkena ID yang cukup parah. Nunek langsung dibilang maju kolam pun tersiadon dan 4 point kill pergerakan kali ini walaupun kita lihat di mana Obi ini kelas 21 takedown masih kali ini kelas Lalia Last Man Standing sudah mereka Jena yang menggunakan mini Uzi sepertinya masih bisa mohon di coin dan satu tembakan kembali clutch yang sangat bagus untuk kanan-kanan di sini itu star karena di situ di luar sana dia mencoba yang mencoba memberikan gangguan. Vesaga Hera tersyatur di tangan EVOS IC sebuah outplay yang cukup lagi Yesha terkenalkan saja. Jatuh juga mencoba digunakan Skyler terbuka, Oyel pun terbuka, dan serang Cindy Brown yang bisa, Oyel shutdown di tangan Merch, bisa satu orang aja, yaitu Lisa, dan juga ternyata Cindy udah maju tapi langsung di take down serang Mila, Lisa last man standing, dan sepertinya EVOS IC bakal mengangkat dia di round keempat. Wow. Congratulations, Bella. Jadi MVP di match keempat kali dan menyusul posisi di Marwa di posisi hari ini. Saya mau pamit terlebih dahulu dan kita lanjut jam 9 nanti di script berikutnya. Sampai jumpa. Salam olahraga.